Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa TV, jumpa lagi kita dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023 dan sekarang kita berada di Pasar Pusat Sayur Mayur, Nagarinya Lahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. Sekarang kita mulai informasi kita satu per satu. Kita mulai dari harga tomat. Hari ini harga tomat Rp3.500 sampai Rp4.000 per kilo. Dibandingkan dengan kemarin, nambah Rp500 per kilo. Selanjutnya, harga kentang hari ini Rp10.000 sampai Rp11.000 per kilo. Masih sama dengan harga-harga hari kemarin. Dan harga wortel hari ini Rp2.500 sampai Rp3.000 per kilo, juga masih sama dengan harga hari kemarin. Ibu bapak semuanya, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini yang langsung kita dapatkan dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangnya masing-masing. Sekarang kita lanjutkan informasi kita kepada harga terong. Untuk hari ini harga terong Rp3.000 sampai Rp5.000 per kilo, turun Rp2.000 dibandingkan kemarin. Sedangkan harga buncis hari ini Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo, masih sama dengan harga hari kemarin. Sekarang kita masuk kepada harga cabai rawit hari ini Rp30.000 sampai Rp33.000 per kilo, dibandingkan dengan hari-hari kemarin nambah Rp2.000 per kilo. Juga kita sampaikan kepada ibu bapak, kalau ibu bapak menonton video ini tanpa diputus-putus atau melompat ke depan, tindakan tersebut dapat membantu channel kita lebih baik lagi. Sekarang kita lanjutkan informasi kita kepada harga cabai. Cabai hijau hari ini harganya Rp20.000 sampai Rp22.000 per kilo, masih sama dengan harga hari kemarin. Lanjut, harga cabai merah hari ini yaitu Rp37.000 sampai Rp39.000 per kilo. Dibandingkan dengan hari-hari kemarin nambah Rp3.000 per kilo. Dan selanjutnya itu bawang merah ukuran ampera halus hari ini harganya Rp3.000 sampai Rp3.500 per kilo, masih sama dengan harga hari kemarin. Dan juga kita ingatkan bagi ibu bapak yang baru jumpa dengan channel kita, kalau belum subscribe silakan di subscribe dulu agar mendapatkan informasi setiap harinya dari kita. Lanjut, ampera kasar hari ini harganya Rp5.000 per kilo, juga sama dengan harga hari kemarin. Kita lanjutkan lagi informasinya kepada bawang merah ukuran menengah halus hari ini harganya Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo, sama dengan harga hari kemarin. Dan untuk hari ini harga bawang merah ukuran menengah kasar Rp8.000 sampai Rp9.000 per kilo, juga masih sama dengan harga hari kemarin.
Kita lanjutkan informasi kita, Ibu Bapak, kepada harga bawang merah super. Hari ini bawang merah super harganya Rp10-11.000 per kilo, masih sama harganya dengan hari kemarin. Dan bawang merah ukuran SPJ Rp13-14.000 per kilo, masih sama dengan harga hari kemarin. Begitu juga bawang merah ukuran maksimal yaitu jumbo, hari ini harganya Rp15-16.000 per kilo, juga masih sama dengan harga hari kemarin. Ibu bapak semuanya, daerah penghasil sayur mayur ini berada di seedaran Gunung Talang dan sekeliling danau di bawah, danau di atas, dan danau Talang. Juga daerah ini menjadi daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera. Harga bawang Pekin hari ini Rp11-12.000 per kilo. Dibandingkan dengan hari-hari kemarin, nambah Rp1.000 per kilonya. Kita lanjutkan lagi informasi kita kepada harga lobak putih atau kol bulat. Hari ini harganya Rp1.000-1.500 per kilo, sama dengan harga hari kemarin. Sedangkan sawi masih di harga Rp40-50.000 per karung, masih sama dengan harga hari-hari kemarin. Dan juga kita lanjutkan kepada harga selada. Untuk hari ini harga selada Rp3.000-4.000 per kilo, masih sama dengan harga kemarin. Selanjutnya yaitu sayur pahit, harganya Rp2.000-3.000 per kilo, masih sama dengan hari kemarin. Sedangkan harga sayur pangsit hari ini Rp3.000-4.000 per kilo. Dibandingkan dengan hari-hari kemarin, turun Rp3.000 per kilo. Ibu bapak semuanya, daerah ini selain penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat, juga sekaligus daerah tujuan wisata unggulan di Sumatera Barat. Kita lanjutkan informasi kita kepada harga seledri. Untuk hari ini harga seledri Rp3.000-5.000 per kilo. Dibandingkan dengan hari-hari kemarin, turun Rp3.000 per kilo. Sedangkan daun bawang atau bawang prai hari ini harganya Rp12.000-14.000 per kilo. Juga turun Rp2.000 per kilo dibandingkan dengan hari kemarin. Harga tombak atau bunga bawang hari ini Rp5-6.000 per kilo, berarti masih sama dengan harga kemarin. Kita lanjutkan kembali, Bu Bapak. Untuk harga japan atau siam hari ini Rp3.000-4.000 per kilonya. Juga masih sama dengan harga kemarin. Dan ini yang terakhir yaitu ubi jalar, ubi pelo atau kapelo, harganya hari ini Rp4.000-5.000 per kilonya. Juga masih sama dengan harga kemarin.
itulah yang dapat kita sampaikan untuk kali ini, Ibu Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, Ibu Bapak, jangan lupa di videonya di like, di komen, ataupun juga di share. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi setiap harinya dari kita. Serta di channel kita juga ada video-video dengan tema lainnya. Cukup sampai di sini, Ibu Bapak. Kita banyak mohon maaf. Kita sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.